teman-teman. So, ya, di video kita kali ini, sorry kalau agak malam ya, karena tadi gue agak pergi sebentar, baru keluar nih, baru pulang, gue baru bikin video. Dan ya, di video kita kali ini kita akan mencoba untuk main game Anim Unlimited namanya. Anim Unlimited Reborn ya, kalau disingkat jadi AUR. AU Reborn, ini siapa sih? Gak jelas aja. Ya, jadi di game ini kalau kalian tahu ABA, nah game ini tuh mirip banget kayak ABA gitu. Cuman ini lebih apa ya, lebih simple lah ya, gak ada kayak air combo gitu cuy ya. Gue coba dari tadi dan kayaknya emang gak ada air combo gitu. Jadi nih kayaknya mainnya lebih gampang dan kayaknya bisa main di HP. Kayaknya ya, soalnya gak tahu sih bisa main di HP apa enggak sih. Itu kayaknya buat konsol deh. Yang di deskripsi ini nih, itu kayaknya buat konsol gitu ya teman-teman. Yang L3 gitu-gitu ya, itu kayak buat konsol. Jadi ya gue gak tahu apakah ini bisa di HP, harusnya bisa sih. Soalnya kayaknya gamenya gak terlalu berat gitu. So ya, kita akan langsung mencoba salah satu karakter yang menurut gue lumayan GG ya, yaitu Si Shui cuy. Kita langsung aja ini lihat teman-teman ya. Karakternya ada banyak banget cuy. Ada Si Shui, ada Yugi, ada Tanjiro. Ini Tsuna, gue gak tahu dari mana nih. Ini dari apa ya, dari anime apa ya, gue gak tahu nih anjir. Dari ini bukan sih high school apa gitu namanya. Aduh gue lupa cuy, bukan high school DxD ya. Bukan ya guys ya, bukan ya. Bukan. Lalu ada Yor, ada si Jolin, ada Giorno, ada Gojo cuy. Mungkin next gue akan bikin Gojo sih. Gojo kalau gak Garo, Garo juga kayaknya OP sih. Ada Kaneki, ada Hit, ada Ise, ada si All Might nih, banyak banget teman-teman ya. Tuh ada Gon, ada Asuna nih ya. Cuman ini gue gak tau nih mesti 50 kill, ini mesti pakai 3 token nih. Ini apaan nih, Raiden. Lalu ini Kokushibo, gue gak tau dari mana tanda tanya. Tapi kayaknya ini kayaknya game pass sih. Soalnya di sini kayak ada game pass gitu cuy, kalau kalian perhatiin tuh ya. Tuh kan ada game pass kan, ada kayak game pass gitu tuh. Ini juga nih, ini apa ya, gue gak tau cuy. Tuh ada Garo, ini skin ya, ada Ace tuh ya. Ini skin nih teman-teman. Ini skin kalau kalian perhatiin itu semua skin ya. Nih di sini nih, di skin semua ada skin-skinnya juga tuh ya. Ada dia nih, ada Emiya, ada Ace, ada Light, ada Boruto anjir ya, banyak-banyak lah. Ya pokoknya ini intinya gamenya mirip-mirip kayak ABA ya, mirip-mirip kayak ABA. Jadi kita langsung aja mencoba teman-teman Si Shui kayak gimana ya. Nih gue bisa training gak sih apa langsung aja? Langsung aja teman-teman ya, karena di sini gak terlalu susah sih sebenarnya sih. Jadi ntar kita langsung mencoba aja, oke? Kita akan main bareng-bareng sama si Syawali, sama Bernard, dan Oyen, dan kawan-kawan nih. Pokoknya banyak tuh, kalian bisa lihat ya. Oke, let's go. Wah, gila, Senator pakai Yugi aja kah? Iya, Yugi. Aduh, gue udah kepilih ini coy. Gimana dong? Ada lagunya lagi, bro. Langsung dapet awakan coy. Gue pakai jutsu gini, boleh gak sih dari jauh gitu aja lah ya? Wah, udah kedeket, ngeri anjir. Ini Senator one hit soalnya coy. What the fuck banget gitu. Juga punya serangan jarak jauh, hati-hati aja bang. Ya kayak ini kan, kayak anime dimension kan, ada tandanya gitu kan kalau mau nyerang kan. Tapi yeah, hitboxnya kayak rada ngeri gitu bang. Rada aneh. Hitboxnya gak jelas aja, tadi gue langsung mati loh. Sama ngestunya annoying tuh kan ngestunya. Makan tuh. Anjir tuh liat darahnya gak berkurang anjir kalau dia pakai armor. Ah baru berkurang tuh. Foto amat suka mi. Anjay. Awas coy, hati-hati coy. Kabur coy, nanti coy. Nah itu tuh. Serangan kayak gitu, ya mau mati tuh langsung X muda. Kalau di blok langsung mati gak? Anjing. Untung gak kena cok. Akan nih gue kaki aja. Oh my god. Gue mau mati cok. Gue mau mati cok. Yo, hapusin aja. Gue mati. Holy. Apaan tuh di gue padahal di luar itunya hitboxnya loh. Emang agak aneh, rada aneh. Gak jelas cok. Ya ilah. Yaudah skip. Aku mau lihat Senator Armstrong anjing. Coba aku beli Naruto nih, Naruto momen. Masalahnya darahnya cuma satu kan anjing. Kalau darah 3 masih mending ya, coy. Iya. Soalnya sakit meninggal anjir, gak manuk akal, coy. Gua bantai, Bet. Pakai sisu nih, Bet. Ini apa sih yang dipakai si Oyen? Fortnite. Oh, karakter Fortnite anjir. OP, Asuna OP loh, coy. Banget. Anjir banget, coy. Ini apa dua ya? Dua aja dua lah. Dua kayaknya lebih seru. Juggernaut coy. Juggernaut bosen anjir. Oh ini mirip-mirip yang game yang waktu itu ya yang gue main ya, apa namanya? Ada juga yang mirip kayak gini cok, Anime Battleground apa gitu. Aku apa kok sama orang random. Gue bisa apa nih? Sini. Gue sama sini si Ice tuh anjir, belakang. Ini Naruto Syawali nih. Iya ada Syawali. Sengkan. Anjir dia ada sengkan cok. Sengkan. Oke skill keempat. Koto amat suka mi. Oh kena gak siapa? Oh, kena gak? Kena juga. Oh kena lu. Ada hoki test gak tuh anjir. Aduh ini amat apaan sih? KCI Indonesia kah? Bocah KCI kah? Aduh kabur dulu cowo. Gue gak ada skill anjir. Gue spam koto amat suka mi lah.
Anjir, gue nggak mau. Tim gue mana sih? Woi, ISU. Oh, ini ISU nih. Makan nih. Fireball Jutsu. Ini cowok. Ini garu. Oh my god. Oke, nggak kena. Koto Amatsu Kami. Wah, nggak kena cowok. Koto Amatsu Kami harus deket banget dah. Oke, kena. Ganggu, cow. Aduh, gue rada ngelek, cow. Ah. Anjir. Gak bisa kigit. Fireball Jutsu. Mampus, gila nih Fireball Jutsu. OP banget tuh, bisa kena dua orang, anjir. Anjing. Mana sih temen gue, mana sih? Gak jelas, cow. Woy, jangan bunuh temen gue. Koto Amatsu Kami. Ini yang lol siapa sih? Dari tadi nih. Ini emang caper nih orang satu nih. Ah, curang pakai Asuna. Curang pakai Asuna. Makanya Asuna. Sakit, sakit, bang. Jangan, gue pengen kill Bernard ya. Oh, masih kena dari gue dong. Ih, gue DC kah? Ya ilah, gue DC, cok. Ya ilah, bisa-bisanya gue DC. Anjing, gak jelas bacu. What the fuck. Ya, teman-teman, karena ya tadi mati ya, DC internet gue hina emang, dan gue males banget nunggu lama. Jadi mendingan kita akan coba untuk ranked aja ya. Kita coba ranked pakai Si Shui, oke? Okay? Sama sekalian ntar gue jelasin juga skill-skill Si Shui di sana, oke? Okay? Walaupun gue masih rada-rada nggak ngerti sih, karena dicoba di training tadi, trainingnya pun ngebug gitu kalau nggak salah ya. Tadi gue coba training, tapi gue nggak bisa milih karakter gue. Gue nggak tahu kenapa itu ngebug atau apa, gue nggak ngerti ya teman-teman ya. Ya kita akan coba aja 1v1 gitu kan? Let's go, kita pakai Si Shui teman-teman ya. Oh, langsung dapet dong, anjir. Oke, okay, sip. Kita coba aja ya. Sebenarnya Si Shui itu rada-rada OP, cuy. Kalau kalian kombonya jarak dekat ya, karena dia punya skill namanya Koto Amatsu Kami. Nah itu Koto Amatsu Kami itu tuh kayak nge-stun gitu, cuy. Nge-stun tapi nge-damage juga ya. Jadi sakit, cuy. Sakit, sumpah sakit banget. Jadi ya lumayan GG lah itu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pakai Koto Amatsu Kami-nya, kalian lagi kombonya jadi lagi deket gitu, lagi combo extender, itu bagus banget, Pak. Kalian pakai ya. Kita lihat lawan kita apaan ya. Penasaran gua. Apakah lawan kita OP gitu, Giorno atau Yugi? Mungkin gue paling males lawan Yugi sih, bener sih. Yugi jago. Oh, lawan gue Raiden, anjir. Oh my god, lawannya Raiden, guys. Oh my god, sepertinya akan susah ya. Sepertinya akan susah, cuy. Oke. Nah, ini gue jelasin skill pertama dulu, teman-teman ya. Skill pertama itu tuh dia kayak kayak apa ya? Kayak di ABA kalau skillnya kayak si ini, cuy. Apa sih? Kayak Sunpo gitu lah. Jadi kita bisa langsung body flicker. Nah, itu kalau deket ya, kalau deket itu kita bisa akan ini, cuy. Apa sih, kayak nyerang musuhnya. Ntar langsung aja gue Fireball Jutsu bisa. Oh, anjing, gue ke counter dong, anjir. Oke, tuh kan nih susahnya nih. Oke, okay. Langsung aja Koto Amatsu Kami. Oh, kena lu. Ih, gak kena tuh kan. Koto Amatsu Kami tuh OP, tapi mesti dari jarak, mesti dari jarak yang agak dekat gitu, cuy. Kalau masih agak jauh tuh gak bisa, teman-teman ya. Oke, okay, kita blok aja. Wah, anjir, langsung rusak gak tuh blok gue. Oke, okay, kabur, cuy. Oke, okay, kabur langsung. Hello. Fireball no Jutsu, kena. Mati lu. Nih, kok Fireball no Jutsu gue bentar banget gitu sih? What the heck? Wah, gila. Oke, okay. Oke, okay, body flicker. Body flicker. Wah, gila nih orang, cuy. Jago, cuy. Body flicker. Nah, tuh kayak gitu ya. Jadi kalau kalian pakai body flicker, nah, Koto Amatsu Kami. Nah, kena kan? Hello dance. Langsung aja Fireball no Jutsu. Kena lu. Kena lu. Nih, kok Fireball no Jutsu gue cepet banget ya, anjir. Wah, kalah, cuy. Gila nih, Raiden OP banget, Pak. Raiden OP banget, Pak. Sumpah, Pak. Raiden OP banget. Ya, kayak gitu, teman-teman ya. Nih, sebenarnya Si Shui ini OP kalau mainnya bener gitu kan. Gue udah rada ngelek-ngelek gitu kan. Gue langsung aja makan tuh dari jarak jauh gitu kan. Langsung aja Fireball no Jutsu. Waduh, keblok gak tuh gue, anjir. Flicker. Kena lo. Aduh, Koto Amatsu Kami. Ih, kena dong. Kena. Meninggal gak lo? Oh, shit. Oke, chill. Oh my god, gue masih kena dong, anjir. Fireball no Jutsu. Wah, keblok lagi gak tuh, anjir. Langsung aja Hello Dance. Jadi ngeselin banget ya. Yang ngerusak blok dari Si Shui kayaknya sih Hello Dance sih. Yang skill jarak jauhnya itu ya. Koto Amatsu Kami. Wah, kan gak bener, cuy, itu Koto Amatsu Kami, coy. Oke, mati dia ya. Mati, coy, ya. Oke, sip. Kita masih bisa nge-kill dia lah. Paling gak kita masih ada kill ya, teman-teman ya. Langsung aja skill yang pertama. Oke, shit. Oke, cuy. Fireball no Jutsu. Oh my god. Hello Dance. Sini lu, coy. Koto Amatsu Kami. Kena gak tuh? Ih, kena.
Tuh kan gue coba pengen coba combo udara lagi tapi gak bisa coy, anjir. Makan tuh Hello Dance gue. Fireball lo jutsu. Aduh, fireball gue sayang banget cu. Aduh, bentar lagi gue bisa awaken sih. Bentar lagi bisa awaken, jangan saya mati coy. Body flicker. Serang gue cuy. Oh my god, gak bisa coy. Koto amat suka mi. Anjir, kena. Kena. Aduh, sial, sakit cu. Sakit cu. Sakit cu. Sabar, santuy. Aduh, gagal combo. Mati sih, gue kalah sih kayaknya sih. Jadi gue gak tau darah gue tinggal berapa anjir. Kita langsung body flicker aja coy ya. Langsung aja. Koto amat suka mi. Oke, goodbye. Halo Dance. Oh gak kena. Oh shit. Blok. Oh shit. Wah dia awaken cok. Dia awaken, gue juga bisa awaken ya. Nah kalau udah awaken si Sui ini OP banget pak. Kita kasih. Kita ntar dulu. Kita bakar dulu aja coy. Mana dia coy? Kita langsung aja koto amat suka mi. Kena. Mampus tuh makan tuh body flicker gue. Aduh ini body flicker kayaknya kalian mesti diserang dulu deh. Kalau kalian diserang baru ya teman-teman ya. Makan tuh. Oke. Fireball jutsu. Kena juga lo ya. Oke kita awaken. Oke awaken. Anjir keburu mati gue cu. Anjing apaan itu cu. OP banget ulti dia anjir. Oke ini masih hidup gue cu. Berapa sih darah banyak amat kayaknya dah. Kayaknya banyak amat dah. Gue belum awaken nanti aja ya. Nanti aja oke. Kita body flicker dulu aja. Kita langsung aja. Aduh anjir sumpah. Apa sih dia mainnya jarak jauh gitu coy. Curang banget anjir. Sini lu deket lu. Koto amat suka mi. Kena gak tuh. Aduh gak kena dong tuh Koto amat suka mi. Aduh gue awaken aja. Gue awaken lah. Let's go. Shishui. Kita pakai Susano coy ya. Langsung aja the world pierce. Makan tuh anjir. Perfect guard. Sukumo. Makan tuh Sukumo gue cu. Makan tuh Sukumo gue. Koto amat suka mi. Aduh shit. World peace. Anjir. Koto amat suka mi. Gila. Meninggal cu. Gila skill-nya pantu anjing. Koto amat suka mi-nya OP banget anjir kalau udah pakai Susanoo cu. Oke. Langsung deh. Fireball jutsu. Oke, body flicker moment. Koto amat suka mi. Kena enggak? Kena. Enggak kena dong anjir. Sumpah nih Koto amat suka mi susah juga dicari dipakainya loh teman-teman ya anjir. Oke. Santuy. Hello Dance. Enggak kena. Image enggak kena. Kena. Fireball no jutsu. Oke, goodbye. Hello Dance. Wait. Koto amat suka mi. Kena enggak? Aduh diblok, cuk. Diblok, cuk. Blok. Anjir gue udah gak bisa ngeblok cu. Dirusak dong anjir. Mati gue cu. Mati gue kalah sih. I'm dead. Kalah sih gue ini. Kalah. Ya. Ya paling gak kita berhasil keburu dia 3 kali cu ya. Darahnya 5 sih kayaknya sih. Ya itu dia untuk Shisui. Shisui lumayan OP sih menurut gue sih. Lumayan ya. Lumayan banget loh. Sumpah. Itu dia yang OP itu pas dia udah awaken pak. Udah awaken skill Koto amat suka minya kayaknya one hit mati tuh kayaknya ya. Soalnya gue tadi kayak darah itu masih setengah lebih gitu dan gue Koto amat suka minya langsung mati anjir. OP parah anjir tuh ultinya Shisui ya. Cuman kalau kalian pakai ultinya langsung abis ya ultimate kalian ya. Jadi gue saran sih pakai skill 1 sama skill 3 dulu sih. Lumayan tuh sakit banget skill 1 sama skill 3. Skill kedua tuh kayak perfect block tuh ya perfect block sesuai namanya ya. Perfect guard gitu kan, perfect block. Jadi kalian gak bisa dipukul sama sekali gitu doang sih. Ya itu dia kayaknya untuk game kita kali ini ya teman-teman main anime Unlimited Reborn. Lumayan seru juga gamenya. Lumayan seru. Kalau kalian mau main silakan ntar gue kasih linknya di bawah. Ya si kalau si Swiss gue sangat recommended sih. Dan harganya murah juga cuma 25. Banyak kode ntar gue kasih kodenya di komen. Kalian bisa langsung coba ya teman-teman. Oke okay? Ini lumayan seru sih. Gue recommended untuk kalian main. So ya yeah, thank you buat kalian semua yang udah menonton dan sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau gak suka, subscribe gak mau. Gak usah coba. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.